InsyaAllah mudah-mudahan besok pagi kita akan coba lagi. Ya. Turun ke mesin biasa satu, tinggal satu. Kipas dua. Kipas dua. Mesin satu. Pasang satu, baling-baling dua. Sudah, cukup itu. Oh, gitu ya? Iya. Dia kan lah naik mutar itu kan? Bodinya posisi kan lah mutar. Iya, udah mutar. Insyaallah mudah-mudahan besok pagi kita akan coba lagi. Bongkar ya? Iya. Turun ke mesin biasa satu, tinggal satu. Kipas dua. Kipas dua. Mesin satu. Mesin itu juga gak stabil, merepet dia. Iya, merepet tadi. Batu-batu Pak ya? Iya. Waktu stabil dia, angkat dia. Tapi lagi angkatnya terus itu kan. Tiba baling-baling dua aja. Sudah ada gaya ngangkat tadi. Yuk, baling-baling dua, mesin turun satu. Jam berapa besok mau ngetes Pak? Sore lah. Sore kayak gini lah ya. Iya. Pagi masih ngerjain. Mm-mm. Pagi kan mencari kelemahan-kelemahannya tuh. Insyaallah kita udah ketemu. Kemarin waktu sempat baling-balingnya patah tuh, berarti lebih kuat dari ini putarannya Pak. Kami nggak sempat ngeliput tuh. Untuk menggeser. Nanti lentak ke bawah. Lentak ke bawah. Tapi belum mutar kayak gini, ini sudah jauh rupanya nih. Oh, lebih kencang yang ini tadi ya. Mutar bodinya kan? Iya ya. Berarti kalau dia mutar bodinya gitu, dia punya kipas penahan belakang, itu kurang kencang. Kurang kencang ya. Oh. Nah, itu kalau naik dikit mutar ya. Berarti kipas belakang itu harus kurang kencang. Kurang besar. Kurang nahan anginnya. Ya. Itu Pak kayak aki ya Pak? Iya. Berarti dinamonya harus yang besar lagi. Iya. Kalau dia belakang nahan, dia ada mau mutar. Itu kan mutar ya. Iya, kalau naik mutar itu. Dia berlawan arah. Kita udah sudah mau naik, udah mau terbang. Iya. Nah, oke. Okay. Mudah-mudahan besok bisa ketemu penyakitnya itu. Kita ikuti lagi besok mau dites kembali. Baling-baling dua. Pakai dua baling-baling, pakai satu mesin. Satu mesin. Tapi lebih dioptimalkan gitu. We'll be right back.